Ya ampun, ini lucu banget sih. Kreatif banget orang-orang. Wow, kece banget bisa ganti baju gitu. Gimana ngeditnya ya? Nah, ini siapa lagi? Artis Korea dari mana nih? Mulus banget mukanya. Pasti pakai filter nih. Tapi tunggu-tunggu. Kok kayak kenal ya? Ini kan Yanda! Ini kan Yanda! Ini apa-apaan sih Anda? Foto kok pakai filter, mau jadi opa-opa. Padahal muka aslinya kayak opa kampung. Oh, mana ya Anda? Ya Anda? Apaan sih Bunda? Suara yang gigi tuh kayak mau ikutan idol. Bunda, sini. Dah, Yanda gak usah banyak protes, dengerin Bunda ngomong ya. Dengerin ya. Yanda, gak usah foto di story pakai filter-filteran. Ya kan buat seru-seruan aja, Bun. Seru-seruan itu kan bisa pakai wajah asli. Lah filternya? Gua usah pake. Ya kan aku malu kalau kelihatan kusam di muka aku. Aku juga pengen kelihatan seger gitu, cerah gitu, cakep gitu. Ya gimana? Nah, makanya Bunda udah ngomong dari kemarin-kemarin, Yanda, wajahku dirawat, bukan diedit. Nih, Bunda udah beliin Yanda skincare lengkap, tapi nggak dipakai. Padahal makainya cepet, nggak pakai lama. Ya, aku udah pakai nih tadi. Ya nggak apa-apa, sekarang Yanda pakai headband. Nah, sekarang Yanda pakai eye cream, biar mata Yanda nggak keriput-keriput. Biar mata Yanda jadi seger. Yanda sambil massage gini ya. Biar iya, mata Yanda jadi seger. Yanda ini pakai serum biar wajah Yanda makin glowing, dipakai ke seluruh wajah. Nah, gini loh caranya. Dipijit-pijit. Ditap-tap. Yanda, ini ada dua krim. Okay. Ini untuk pagi, ya, untuk ya? Sekarang, dan ini untuk malam. Oh, ya. Sekarang kita pakai ya. Caranya tuh gampang banget. Aku ambil dulu ya. Tinggal di tap-tap aja ya, Anda. Terus dipijat. Dimasas ya. Hari hari selanjutnya. Yanda, Yanda lagi di mana ya? Lagi skincare-an, Bunda. Listen to me now. Listen to me now. Jangan pakai filter-filter lagi ya. Oke, okay. Makasih ya Bunda. Udah ngajarin masa skincare-an. Sekarang kita selfie itu.